pengobatan Haji Abdul Majak, Gang Nyamuk. Udah sore juga masih ngantri. Nah, ini alamat lengkapnya ya guys. Ini alamat lengkapnya, Pondok Jaya Pancoran Mas Depok. Dan ini makanan yang dipantang selama pengobatan. Dan pantangannya, makanan yang dipantang selama pengobatan di pagi. Nah, ini proses pengobatannya oleh Pak Haji ya. Pasien tidur tengkurap dan nanti akan diobati oleh Pak Haji. Waduh, gula darah ya? Iya, gula darah. Gula kadar gula gulanya tinggi. Jadi kalau kena gula obatnya gampang. Lab basah. Iya, jadi nggak lengket. Pasien akan membayar seikhlasnya dan dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan setelah pengobatan selesai. Ini sedang dicari titik di mana yang akan ditotok oleh alat Pak Haji dan nanti akan mengeluarkan darah. Di sini pengobatan satu pasien sekitar 20 menitan ya. Tapi yang ngantri banyak banget. Kadang sampai malam, guys. Nah, ini sudah mulai ditotok oleh alat Pak Haji, nanti akan keluar darah. Tapi beda-beda ya, ada yang keluar darahnya banyak, ada yang cuma menetes, itu tergantung orangnya juga ya, dan tergantung penyakitnya. Berbagai macam pasien dengan keluhan penyakit yang datang ke pengobatan alternatif Pak Haji ini. Karena totokan yang pertama cuma menetes, ini sedang dicari titik lain untuk ditotok. Biasanya nanti keluarnya agak banyak darahnya. Tekanannya, Pak. Nah, nanti darahnya ditampung di ember ini ya. Biasanya darah akan bercampur seperti busa. Buka
kalau darah, oh ini kalau darah yang bagus itu merah gitu Pak Haji ya? Iya iya. Kalau yang orang pokoknya udah bagus merah bibirnya. Oh, oh gitu darah, perbedaannya. Jadi bagus. Iya iya iya. Darah itu darahnya. Ngucurnya deres. Dia ngucurnya deres. Iya. Darah begini. Oh itu kalau merah gini darah bagus Pak Haji. Iya kalau orang bekam yang ini dan itu. Oh yang darah itu. Oh bedanya itu. Tuh. Oh ya beda ya. Iya. Ini yang atas darahnya merah, kalau ini agak kotor gitu ya. Agak warnanya agak gelap gitu. Itu berarti yang bawah itu darah kotor itu Pak Haji ya. Iya. Darah bagus lebih kencang dari ini Pak. Oh iya. Oh ya, yang bolong-bolongin malah. Yang bolongin malah. Haji, eh bang, kadang-kadang kalau ngemil dekat nenek-nenek nggak enak. Oh darahnya banyak juga Pak. Bisa habisin nggak enak, jangan nggak habisin masih lapar. Jarang, jarang. Ya banyak Pak. Enteng belakang kepala itu. Keluarnya apa Pak? Kemarin tensi dokter 225. Oh di tensi 225 tekanannya. Darah itu panas. Nanti kalau sudah selesai biasanya darahnya akan berhenti dengan sendirinya ya guys. Pengobatan totok darah Haji Maja di Gang Nyamuk Citayem. Nanti kalau sudah selesai bekas totoknya akan ditekan oleh Pak Haji dan darahnya akan berhenti keluar. Setelah itu pasien tidur terlentang dan matanya akan dibersihkan atau disiram dengan air ini. Darah kotornya guys, ini darah kotor Pak Haji ya? Iya, banyakan bang. Darahnya banyak. Banyak, buat apa dibawa pulang? Menjauh makan telur dulu dah sementara. Oh gak boleh makan telur. Gatel kan gitu, gatelnya kayak kena ular. Telur gak boleh Pak Haji? Enggak Pak, gimana ininya? Kayak orang jerawat, gatel bukan gak boleh. Ini sementara lu gitu buangin kotor. Udah sehat mau boleh, seperti gua. Seperti buat jualan nih tetangga, buat bagi-bagi tetangga. Ya sehat bang, gak pedih lah. Darah kotor, air udah. Oh itu air tadi ya, bukan darah itu ya. Penyakit mah jangan diobatin, buangin. Ayam tuh boleh obatin. Agak gemuk. Tikus diracun. Hah? Tikus diracun. Iya.
Makin gemuknya mungkin. Ada orang perempuan kan gitu pak. Kita punya laki jujur apa nggak jujur? Eh mau ya jujur, pas jujur ngomel juga. Tetap jujur aja. Itu pengen nambah lagi. Banyak banget. Biar hilang penyakitnya. Biar sehat. Air ini. Apa punya istri lagi daripada ngayap mulu bu.